Kita harus reconcile PDP dan requirement permen itu ya. Saya kurang pasti mungkin Prof. Pancana bisa bantu apakah yang perlu didaftarkan di bawah permen yang disebutkan tadi ya. Tetapi di bawah PDP Indonesia jika dibandingkan dengan PDP Malaysia tidak ada keperluan untuk mendaftar itu. Mendaftar yang saya maksudkan ataupun pendaftaran yang saya maksudkan ialah pendaftaran data controllers itu. Ya. Jadi di Malaysia seperti mana yang saya sebutkan semalam kemarin data data controller yang berada dalam sektor-sektor yang dianggap mengumpul data dalam jumlah yang banyak perlu berdaftar. Karena sektor perbankan, sektor insurans, sektor transportation, mereka perlu mendaftar Sebagai data controllers, ya, apakah rasionalnya? Saya bertanyakan ini kepada komisioner tidak lama dulu. Mereka mengatakan bahawa kami menganggap bahawa mereka ini punya data yang agak banyak. Jadi untuk tujuan memudahkan enforcement, ya, kami perlukan mereka berdaftar dengan komisioner ataupun commissioners office. Ya. Jadi itu jawaban saya dalam konteks pendaftaran. Pendaftaran yang diperlukan di bawah permen itu mungkin sistem, elektronik sistem yang perlu didaftarkan. Mungkin Prof. pancana bisa bantu. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah, Permen Kominfo 5 2020 itu lebih kepada pengaturan tentang cloud computing untuk sektor privat jadi kemungkinan besar pengaturan tentang pendaftaran itu terkait dengan penyelenggaraan jasa cloud computing pada sektor sektor privat ya uh, seperti itu kelihatannya ya <tuh> itu ya yang yang jadi uh, uh, undang-undang perlindungan data pribadi memang tidak seperti yang misalnya berlaku di UK, perlu ada semacam pendaftaran terhadap data controller dan lain sebagainya. Kayaknya undang-undang pelindungan data pribadi tidak menganut seperti itu. Lalu mungkin persoalannya adalah bagaimana kalau ketentuan undang-undang pelindungan data pribadi itu mengandung pertentangan norma gitu ya dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya tetapi secara Jenjangnya itu di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam konteks itu maka yang berlaku sebetulnya asas-asas hukum, ya asas hukum lex superiori derogat legi inferiori itu berlaku. Artinya kalau ada aturan di bawah yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, aturan yang di atasnya berlaku. Ada asas hukum namanya lex posteriori derogat legi a priori. Jadi, aturan yang belakangan itu berlaku terhadap aturan yang yang sebelumnya. Belum ada aturan lagi tentang leg spesialis derogat lege, Generali memang aturan PDP itu memang sifatnya general, tetapi sangat komprehensif. Saya rasa, jadi dari sisi itu, kalau kita berhadapan dengan kasus itu ke depan, maka sepanjang seandainya registrasi itu... Tadi, misalnya seandainya registrasi yang ada pada permen kominfo nomor 5 tahun 2020 itu memang terkait dengan registrasi data controller misalnya maka ketentuan undang-undang PDP yang berlaku saya rasa seperti itu tapi sepanjang pengetahuan saya permen kominfo 5 2020 mungkin saya salah tapi se seingat saya itu lebih mengatur tentang uh, apa penyelenggaraan Cloud computing sektor privat gitu. karena sekarang yang sedang dibahas adalah tentang rancangan Permen Kominfo yang terkait dengan penyelenggaraan cloud computing untuk sektor publik. Apakah mungkin misalnya ada ditempatkan ke di luar negeri, bagaimana aspek sovereignty-nya, dan lain sebagainya. Mungkin